pada kali ini. Sekolah umatnya silakan. Astaghfirullahalazim wa nadi la ilaha illa wa la qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان Sufahaul ahlam yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah qala Abu Isa wa fil bab an Aliyyin wa Abi Sa'in wa Abi Dharrin. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi akhir zaman, al-mus'ala sinar Muhammad, akan keluar pada akhir zaman qaumun ahdathul asnan, kaum yang umur mereka muda, sufahaul ahlam, akalnya jahat. Yaqra'una al-Quran, yang mereka membaca Al-Quran, la yujawizu taraqiyahum, yang tidak melampaui had kerongkongan mereka sahaja. Yaquluna min qawli khairil bariyah, yang mereka bercakap daripada percakapan sebaik-baik makhluk, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ruquna min ad-din, yang mereka itu keluar daripada agama, kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah, seperti mana keluar panah daripada panahan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung pengajian kita, iaitu hadis-hadis yang kita bacakan ini ialah hadis yang disebut dengan bab ataupun dalam kitab Al-Fitan, iaitu perkara-perkara yang disebut dengan fitnah-fitnah yang akan berlaku pada akhir zaman. Hadis yang kita baca pada hari ini, Masalah Sayyidina Muhammad, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut yakhruju fi akhiriz zaman, masalah Sayyidina Muhammad,
akan keluar pada akhir zaman qaumun, satu kaum yang Nabi sifatkan kaum ini dengan ahdathul asnan sufahaul ahlam. Umur mereka muda tapi akal mereka buruk. Umur mereka muda, akal mereka buruk. Yaqra'un al-Quran, yang sifat mereka lagi yang Nabi sebut sallallahu alaihi Muhammad. Yaqra'un al-Quran, yang mereka itu membaca Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum. Quran yang mereka baca itu sallallahu alaihi Muhammad hanyalah sampai kepada had kerongkong saja. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Yang mereka juga kalau bercakap, mereka bercakap bersandarkan kepada cakapan makhluk yang paling baik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi juga sebut sifat mereka ialah yamruquna min ad-din. Mereka keluar daripada agama, kama yamruqu sahmu minar ramiya, seperti mana keluar anak panah daripada panah, daripada panahan. Jadi tuan-tuan, itulah yang Nabi sebut tentang satu kaum yang berada pada akhir zaman. Kata para ulama, Rasulullah SAW Muhammad, kaum itu sudah pun keluar. Kaum yang Nabi sebutkan itu, Rasulullah SAW Muhammad sudah pun ada dan sudah pun keluar. Mereka lah yang disebut dengan khawarij. Mereka lah disebut dengan khawarij. Cerita khawarij ni, Masalah Sayyidina Muhammad, Masalah Sayyidina Muhammad, berlaku pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajah. Pada masa zaman Sayyidina Ali karamallahu wajah, Masalah Sayyidina Muhammad, berlaku satu peperangan, iaitu bersama, berlaku peperangan dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bila berlaku peperangan di antara kumpulan Sayyidina Ali dan juga kumpulan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Masalah Sayyidina Muhammad, itulah yang disebut dengan peperangan Siffin. Bila berlaku perang itu, Masalah Sayyidina Muhammad, maka mengorbankan banyak jiwa di kalangan umat Islam. Jadi bila ramai yang mati, Masalah Sayyidina Muhammad, bila ramai yang mati, maka di pihak Sayyidina Ali karamallahu wajah, Masalah Sayyidina Muhammad, maka demikian juga di pihak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Masalah Sayyidina Muhammad, mereka ada orang-orang besar. Ada orang-orang besar, ada orang-orang utama. Ada orang-orang utama. Jadi orang-orang utama ini, Masalah Sayyidina Muhammad, memberi pandangan. Kalaulah perang ini berterus-terusan macam ni, Masalah Sayyidina Muhammad, maka akan menyebabkan lebih ramai orang yang mati. Jadi oleh kerana itu, Masalah Sayyidina Muhammad, sesuatu tindakan mesti berlaku, mesti dibuat. Jadi pada ketika itu, Masalah Sayyidina Muhammad, kedua-dua pihak ini bersatu pada satu pandangan, peperangan mesti dihentikan. Kalau perang ini tak berhenti, lebih ramai orang yang mati. Jadi pada ketika itu, Masalah Sayyidina Muhammad, maka pada pihak Sayyidina Ali karamallahu wajah, dilantik wakil untuk berbincang. Di pihak Sayyidina Ali, wakilnya ialah Abu Musa al-Ash'ari. Sementara di pihak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu seorang sahabat juga yang bernama Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu. Taib Allah Masa'ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam perbincangan itu, maka keluar kenyataan macam ini. Masa'ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali yang angkat jadi khalifah di pihak Sayyidina Ali. Sementara di pihak Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang angkat jadi pemimpin ialah kumpulan di kalangan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sa'ala Sayyidina Muhammad.
Jadi la ni macam ni. La ni macam ni. Masalah Sayyidina Muhammad. Wahai Abu Musa, hang wakil daripada kumpulan, daripada kumpulan hang. Jadi hang wak turun sana Ali. Sementara Masalah Sayyidina Muhammad, saya Amr bin As, wakil daripada kumpulan saya Masalah Sayyidina Muhammad, yang kumpulan saya yang mengangkat pemimpinnya ialah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Saya menurunkan pemimpin saya. Jadi ketika itu Masalah Sayyidina Muhammad, setiap orang bersetuju, bersetuju dengan pandangan macam tu. Jadi bila wahai Abu Musa, hang wak turun sana Ali, saya wak turunkan Masalah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muawiyah. Waktu tu kita pilih, kita bagi pilihan pada orang ramai. Lepas nak angkat Sayyidina Ali ke, lepas nak angkat Muawiyah, ataupun lepas nak angkat yang lain daripada itu. Jangan angkat Sayyidina Ali, jangan angkat Sayyidina Muawiyah. Masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi pada ketika itu Masalah Sayyidina Muhammad bersetuju, jumhur umat Islam bersetuju dengan cadangan itu Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pada ketika itu Masalah Sayyidina Muhammad, jadi pada ketika itu Masalah Sayyidina Muhammad, saya duduk terfikir ni, duduk fikir, duduk tanya, tak main, duduk terfikir ni. Saya berasa macam sama situasi yang berlaku di Kedah ketika hari pai. Ada orang yang mau teruskan MB, ada orang yang nak TPJ, apa ni, PAS Kedah tu menjadi MB. Ha, macam itulah lebih kurangnya. Jadi tuan-tuan, Allah SWT Sayyidina Muhammad ni macam ni. Siapa yang tak mau pada Sayyidina Ali, tak apa. Tak apa pasal Muawiyah, tak apa. Lah ni kita tengok jumhur orang nak hak mana. Orang nak Sayyidina Ali ke orang nak Muawiyah, Masalah Sayyidina Muhammad, ataupun orang nak lain daripada itu. Setuju dengan pandangan itu. Bila setuju Masalah Sayyidina Muhammad, tak apa. Jadi kata Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, Masalah Sayyidina Muhammad, Abu Musa, hang dulu waktu turun Sayyidina Ali. Hang turun Sayyidina Ali. Abu Musa, tuan-tuan, dia orang betul. Abu Musa ni orang betul, orang lurus, tak reti nak kuna, tuan-tuan. Sementara Sayyidina Amr bin As yang mewakili Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, dia orang politik. Politik ni dia fikir macam mana nak mengekalkan kuasa dia. Kalau dia tak berkuasa, dia fikir macam mana dia nak dapat kuasa. Tu politik, tuan-tuan. Allah SWT Sayyidina Muhammad. Jadi bila suruh untuk diucapkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu dengan perkataan, saya menurunkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, maka itulah yang diucapkan. Jadi bila bangkit Abu Musa Al-Ash'ari, Musa Sayyidina Muhammad, dia kata saya mewakili Sana Ali, kumpulan Sana Ali karamallahu wajhah, menurunkan Ali bin Abi Talib daripada kepimpinan Masalah Sayyidina Muhammad. Bila mai kepada Masalah Sayyidina Muhammad, mai kepada Masalah Sayyidina Muhammad, Amr bin As tengok-tengok ucapan yang macam ni, saya mengekalkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, bila ucapan macam tu, rupa agak jadi macam mana? Ghuyuh rendah manusia. Apa macam ni? Ni apa macam ni? Ghuyuh rendah, kelam kabut. Jadi yang Masalah Sayyidina Muhammad, tapi tuan-tuan, itulah yang dikatakan politik. Sayyidina Ali dah turun dah. Bila dah diisytiharkan turun, habis dah Masalah Sayyidina Muhammad. Bila turun, ni diangkat dah. Maka yang resmi menjadi kepimpin umat Islam pada ketika itu ialah Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu politik. Sama ada orang terima ataupun tak terima, mana perkara dah berlaku. Sama ada orang suka ataupun orang tak suka, benda tu dah berlaku. Itu dia panggil persatuan politik. Tayyib Allah SWT Sayyidina Muhammad,
maka tuan-tuan, sehingga menyebabkan masalah sana daripada kelang kabut situasi yang berlaku pada ketika itu, Allah Subhanahu wa taala Muhammad sehingga mengeluarkan satu kumpulan yang namanya Khawarij. Khawarij ni masalah Sayyidina Muhammad bukan sekadar masalah Sayyidina Muhammad. Kalau orang-orang lain ni ada yang tunjuk reaksi suka, ada yang tunjuk reaksi tak suka kepada kepimpinan Muawiyah, tapi yang tak suka tu diam diri saja, bawa diri tak lawan. Ada macam tu masalah Sayyidina Muhammad. Ada di kalangan yang tak suka pada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, mengambil sikap yang sebegitu sakanlah kita kata, bukan sekadar masalah Sayyidina Muhammad, sikit-sikit dia punya kesan ataupun reaksi dia tunjuk, dia mengisytiharkan keluar daripada mematuhi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Namanya Khawarij. Namanya Khawarij masalah Sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, itulah yang disebut oleh Nabi kita SAW kumpulan yang namanya Khawarij masalah Sayyidina Muhammad, yang disebut oleh Nabi kita SAW dalam hadis kita baca pada hari ini. Jadi sifat-sifat yang disebut di sini ialah sifat-sifat Khawarij, golongan Khawarij. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, golongan khawarij ni masalah Sayyidina Muhammad, jangan tuan-tuan hanya baca ada pada zaman Sayyidina Ali saja. Khawarij ni siapa yang macam ni, Khawarij mana dia memenuhi ciri-ciri Khawarij, walaupun mereka itu nama mereka Islam, masih mengucap dua kalimah syahadah, masih semayang menghadap ke arah Kaabah. Tapi kalau ciri-ciri yang macam Nabi sebut ni macam ni, tuan-tuan masalah Sayyidina Muhammad, itu memenuhi ciri-ciri Khawarij yang diriwayatkan hadisnya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Taib, Allah masalah Sayyidina Muhammad. Nabi sebut, yakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman qaumun, satu kaum, ahdathul asnan sufahaul ahlam. Ia dimaksudkan dengan ahdathul asnan iaitu orang yang umur mereka itu muda-muda, sufahaul ahlam masalah senawa, cuma pemikiran mereka itu buruk. Orang ni bila umur muda pemikiran tu masih elok, bila umur tu masih muda masalah senawa Muhammad, sepatutnya cara fikir ni masih lagi elok. Tapi bila Nabi sebut umurnya muda, otaknya, pemikirannya tak elok. Taib, Allah masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok, hari ni ada lagi orang macam ni, banyak masalah Sayyidina Muhammad. Contoh tuan-tuan, ni cerita lebih kurang 20 tahun dulu masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu saya masih belajar di Matak Mahmud masalah Sayyidina Muhammad. Rumah sewa saya tu, kami duduk dengan satu orang pelajar yang belajar di sekolah teknik Al-Ustaz. Waktu tu saya tingkatan 2, dia tingkatan 4 masalah Sayyidina Muhammad. Pemikiran dia timbul waktu tu, tu dia tingkatan 4. Saya tak tahu di mana daripada mana dia ambil pemikiran tu. Dia kata, hampa masalah sama duk mengapai-mengapai ni, duk mengapai-ngapai ni tadi masalah Sayyidina Muhammad, daripada kitab ulama-ulama ni masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata, awak tak buat kitab baru. Satu macam hari ni lah kita kata masalah Sayyidina Muhammad, yang orang duk baca Al-Quran, yang membaca tafsir orang lain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Alusi, tafsir Imam Fakhrurrazi dan sebagainya,
tafsir Fizalul Quran. Kita baca tafsir orang yang orang buat. Pasal apa tak buat sendiri? Ha, gitu. Ataupun pasal apa tak boleh masalah Sina Muhammad dia buat satu perubahan Al-Quran mesti ditafsir semula. Ha, itu contohnya. Tuan-tuan, jadi itu contoh pemikiran buruk. Pemikiran baru masalah Sina Muhammad. Tuan-tuan, ada juga orang yang fikir macam ni. Masalah Sina Muhammad. Islam ni pasal apa kita tak sesuaikan dengan zaman? Hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh. Tak boleh bagi boleh ke? Tuan-tuan, tak boleh bagi boleh ke? Masalah Sina Muhammad. Contoh, masalah Sina Muhammad. Islam. Tadi macam disebut oleh tadi Abdul Mannan tadi. Masalah Sina Muhammad. Dia menawarkan muslimin pakat kahwin dengan saudara baru. Siapa nak sambut agak-agak? Baik, masalah Sina Muhammad. Makna Islam benarkan kahwin empat. Islam benarkan kahwin empat. Taib masalah Sina Muhammad. Tapi hari ini ada perjuangan untuk menolak poligami. Untuk menolak poligami. Menentang poligami. Satu gerakan. Contohnya gerakan Sisters in Islam. Siapa dia ni? Muda-muda. Puak muda-muda lah kau tu. Tuan, masalah Sina Muhammad. Maknanya Islam hak Tuhan bawa ni, yang Tuhan buat turun, hak Nabi buat amal tak sesuai. Ni pemikiran baru. Masalah Sina Muhammad. Pemikiran baru. Islam ni dikatakan masalah Sina Muhammad tak memberi kebebasan. Tuan-tuan, tu tak boleh, ni tak boleh. Tuan-tuan, lah ni kita bebas kan? Bebaskan cara fikir, cara nak beramai, bagi bebas. Tuan-tuan, bercakap bolehlah. Secara realiti tak boleh buat. Tak sesuai buat. Kenapa tak sesuai buat? Sebab kita hidup dalam muka dunia ni, kita mesti terikat dengan undang-undang. Jalan raya tak ada undang-undang boleh tuan, ikut suka. Nak potong belah kiri, nak potong belah kanan. Masalah Sina Muhammad. Nak kuna belah kiri, tak usah pakai undang-undang. Tak usah pakai signal belah kiri. Nak kuna belah kanan, tak usah pakai signal kanan. Jadi apa agak-agak? Meter filet tak usah diikut. Lampu merah kah? Lampu hijau kah? Lampu kuning kah? Tak usah diikut. Jadi apa agak-agak? Tu dunia pun boleh kita faham. Kalau tak ikut undang-undang, celaru habis. Dia sekolah, cikgu nak main awal ke, nak main lewat ke, nak masuk kelas ke, tak mau masuk ke, nak pergi tengah padang ke. Jadi apa-apa, agak-agak sekolah. Tuan-tuan, maka demikian kehidupan Tuhan buat ni untuk menjadi guideline, untuk kehidupan kita selesa, untuk kehidupan kita ni aman. Tuan-tuan, masalah Sina Muhammad. Tuhan tahu kata orang perempuan ramai, orang laki-laki sikit. Sebab dia yang buat, dia tahulah. Maka dia buat hukum poligami. Cuma berani tak berani ya. Kita nak praktik. Masalah Sina Muhammad. Segi hukum memang ada hukum. Itu tuan-tuan. Hak ni contoh yang disebut masalah Sina Muhammad. Satu golongan yang Nabi sebut sufaha ahdasul asnan sufahaul ahlam. Muda-muda dah otak buruk dah. Muda-muda dah berasa dah Islam tak sesuai. Masalah Sina Muhammad. Dulu tuan-tuan, masalah Sina Muhammad dulu lagi jelas. Pasal apa? Sistem pendidikan. Masalah Sina Muhammad, sistem pendidikan.
yang ulama yang kata Islam tak sesuai ni daripada mana? Daripada orang-orang Melayu, bangsa kita yang belajar ke luar negeri. Bila dia pergi luar negeri, dia balik memikirkan luar negeri. Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, contoh dia boleh, dan masih lagi dia bawa mai pemikiran tu ke sini. Kalau nak pi pejabat, masyaallah Sayyidina Muhammad nak pi pejabat, cara pakaian, cara kemasnya kena pakai seluar, kena pakai baju buh dalam, batu buh tai, kemas lagi buh kot. Tu baru kerja yang dikatakan pakai cara kemas kalau pi pejabat. Kalau pi pakai jubah, dia kata pakai kemas. Saya tanya tuan, jubah ni bukan jubah lelaki-lelaki, jubah hak mahal. Kau balik Mekah harga 100 lebih tu. Serika ni tuan-tuan ni, serika ni tajam ni, kalau kena luka ni sikit pun tak ada di jubah tu. Kalau kita kata masalah Sayyidina Muhammad, kunyuk-kunyuk tak ada, semua serika kemah ni. Pakai jubah pejabat, dia kata pakai kemah tak? Tuan-tuan boleh dapat mendapat jawapan bahawasanya itu contoh pemikiran barat yang balik mai, yang merosak pemikiran orang Islam. Tuan-tuan masalah Sayyidina Muhammad, sedangkan hak tu siapa pakai? Nabi yang pakai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak kata tak boleh pakai seluar buh baju dalam pi pejabat, tak. Tapi janganlah mengatakan hak Islam ni tak sesuai. Masalah Sayyidina Muhammad, maknanya pemikiran ni dia bercampur dengan sekular. Tuan, pendidikan, pendidikan yang menghasilkan otak macam ni. Masalah Sayyidina Muhammad, Islam kata orang laki-laki mengaji jangan bercampur orang perempuan. Tuan, Masalah Sayyidina Muhammad, tapi sistem sekular ni kata campurlah bagus. Baik, masyaallah sahabat. Bagus pasal apa? Dia ada pandangan dia. Allah masyaallah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi masyaallah Sayyidina Muhammad, contoh lain. Islam ni tuan, dia tak menggalakkan ikhtilat. Ikhtilat ni pergaulan bebas laki-laki perempuan. Masyaallah Sayyidina Muhammad. Kalau kita pi ke Mekah, Saudi, Rasulullah Sayyidina Muhammad nak naik kapal terbang tu pun, Rasulullah Sayyidina Muhammad nak naik kapal terbang tu pun, Rasulullah Sayyidina Muhammad dia beratur hak ni orang perempuan, hak ni orang laki-laki. Rasulullah Sayyidina Muhammad tapi sistem hak duk adalah ni, Rasulullah Sayyidina Muhammad mengatakan kalau pisah-pisahkan itu, maka itu akan dikatakan menimbul perkara-perkara negatif. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Sedangkan Islam memisahkan, mengusahakan untuk mengurangkan ikhtilat. Bukan kita nak sifarkan dalam waktu yang ada ni, mengurangkan. Maka akan melahirkan satu yang positif. Maka bila Kelantan, masyaallah sinah buat kaunter laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan, pemikiran suku lah kata lah, awak buat macam tu. Dia kata negatif. Sedangkan tu positif. Tak salah pun. Hak laki-laki, laki-laki saja. Hak perempuan, perempuan saja. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab untuk mengurangkan kesan daripada ikhtilat tu ke arah perzinaan. Sebab Tuhan sebut wala taqrabu zina, kamu jangan hampiri zina. Masyaallah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila sistem itu macam tu, maka melahirkan orang bebas bergaul laki-laki dan perempuan. Masyaallah. Bila bergaul bebas laki-laki dan perempuan, tuan-tuan cuba tengok, masyaallah. Dia berkawan dengan laki-laki, dia sama macam berkawan dengan perempuan. Berkawan dengan perempuan sama macam kawan dengan laki-laki.
Sedangkan unsur tu bukan boleh dekat mendekat tu. Orang lelaki berotoh orang lelaki tak sama orang lelaki berotoh orang perempuan. Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, orang perempuan ni tosah kita kata masalah Sayyidina Muhammad, kita berotoh duduk tepi kita pun kita rasa lain, tuan-tuan, rasa lain. Bayangkan kalau berkawan bohonglah orang kata tak berasa apa lelaki perempuan, tuan-tuan, dia akan mendekat pada perzinaan. Mak akhirnya tuan-tuan kita tengok satu Malaysia ni, satu fenomena yang menakutkan. Apa anak-anak muda masalah Sayyidina Muhammad hari ni, kalau dulu dengar negeri orang putih, hari ni negeri kita dah, apa dia, kadar anak zina tak dapat dikawal lagi. Tu sistem tuan. Jadi bila Nabi kata ahdathul asnan sufahaul ahlam, itu makna dia muda pi otak buruk, otak tak elok, pemikiran tak baik, pemikiran buruk. Taib, Nabi sebut lagi yaqra'un al-Quran, bukan tak baca Quran, Quran baca, la yujawizu taraqiyahum, tapi sakat baca sakat rengkung. Pasal apa rengkung? Sebab suara atas ni, peti suara di sini, baca sekat sini saja. Taib, tuan-tuan, Quran ni kena baca macam mana? Sampai ke hati. Tuan-tuan, saya waktu di Mekah, di Madinah baru ni, masyaAllah, Sayyidina Muhammad, dalam perjalanan saya ke Umrah baru ni, dalam pengalaman-pengalaman kita semua barangkali, kalau kita ke menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengalaman kita tak pernah sama. Pengalaman hak li macam ni, pengalaman hak pi macam ni, macam ni. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tengoklah imam-imam di Mekah Madinah masya-Allah Sayyidina Muhammad. Kita tak reti nak, kita tak reti nak menyelami perasaan dia. Sebagai contohnya, satu orang imam di Madinah ni saya pun tak tahu nama dia apa, masya-Allah Sayyidina. Dia kalau kira sembahyang, dia kira nak teriak. Dia angkat takbir tu kira nak menangis lah, macam seolah pi sembahyang tu pi nak teriak lah. Tuan-tuan, bila dia baca satu ayat, innal ladzi farada alaika alquran la raduka ila ma'ad, dia menangis. Pasal apa? Ayat Quran tu turun kat Rasulullah. Dia baca semayang tu di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tempat dia di imam dengan makan Nabi bukan jauh pun. Rasulullah Sayyidina Muhammad, ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, bukan ke Nabi kita, Nabi kita tidak mati, Nabi kita hidup di makamnya. Bila dia menangis, tuan-tuan, saya pun menangis tak tahan. Pasal apa? Saya faham seolah macam boleh menghayati perasaannya. Pasal apa dia menjadi imam, dia sembahyang, dia menangis? Sebab Quran sampai di hati dia. Quran bukan sakat di rengkungnya, Quran sampai di hati dia. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Makna tuan-tuan, kalam Allah ni bukan sekadar di lidah, bukan sekadar sini, tapi mesti menurun sampai ke hati. Saya nak cerita. Salah seorang anak-anak kita yang pergi umrah baru ni, subhanallah, habang dia pun bukan sama. Habang lepas tak sama. Yang pi tu 21 orang. Rasulullah Sayyidina Muhammad. Tapi siapa yang Tuhan nak pilih jadi muhaddis yang menghafaz 100, yang menghafaz 10,000 hadis, wallahualam. Tak tahu. Tak maulah cerita kekurangan-kekurangan dia tu. Tapi saya serah pada diri, saya dah serah pada Allah. Dan saya berasa memang tak semua. Ni setelah tempoh 2 tahun ni, masya-Allah, tempoh persediaan untuk pi ke Dauratul Hadis.
Daratul hadis tu 4 tahun. Khususnya mengaji hadis. Soalan Sayyidina Muhammad. Ini 2 tahun ni persediaan. Saya ingat, bila pi ke peringkat lebih lama itu, 5 tahun, 10 tahun, tuan-tuan, persediaan hak lepa ni bukan persediaan seperti hari ni. Persediaan lebih tinggi. Hak ni sebab generasi pertama. Soalan Sayyidina Muhammad. Persediaan cara tu ya. Saya ingat esok siapa-siapa nak pi ke Daratul Hadis, nak masuk Daratul Hadis, Daratul Hadis ni, nak masuk Daratul Hadis, dia kena ada 30 juzuk lah dalam dadah. Hari ni paling kurang kena ada 5 juzuk ya. Hari tu sebelum daripada buka Daratul Hadis, masalah Sayyidina Muhammad, tak ada apa lagi yang perlu ada. Yang perlu ada hanya tahu baca jawi ketika baca Quran. Hari tu. Lepas tu tapi yang tak boleh baca jawi, yang Quran pun tak boleh baca, kita pun pindahkan lepas tu ke sekolah lain. Tak boleh pi. Kemampuan tak ada. Pemikiran, akal tak boleh pi. IQ tak boleh pi. Tinggal 21 orang. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Dah keluar habis dah, masuk baru ni, masuk pula baru ni. Tuan, hak tu duk ada. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Nak pi ke Daratul Hadis? Saya ingat kalau boleh naik 5 orang pun alhamdulillah. Kalau tak boleh naik, tak boleh naik dah Daratul Hadis. Bukan tarah biasa. Otak kena cerdik tuan-tuan. Otak kena baik untuk hafal Al-Quran apa hadis. Bukan dia buka otak cerodong tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sekadar baik, otak bersih pula, suci bersih pula otak tu. Oh, bukan dia mudah. Saya ingat mungkin 5 tahun lagi ataupun berapa tahun lagi nak Daratul Hadis ni, dia mesti dalam dada ni ada 30 juzuk lah baru boleh masuk persediaan Daratul Hadis. Tuan. Jadi di kalangan hak depa-depa anak-anak kita ni, hak bagus-bagus ini bagus sungguh. Duk soh pertama dalam dunia di depan Kaabah. Duk soh pertama dalam dunia tuan-tuan. Paling lekeh soh nombor 3. Maknanya kena pi tahap tu, di bulu-bulu tu bersungguh. Tuan. Bila dia bersungguh, Tuhan tunjuklah kelebihan dia. Apa dia? Duduk di makam, duduk di masjid Nabi. Duduk baca Quran. Duduk baca Quran. Tengah-tengah baca Quran, teringat nak berqasidah. Waktu keluarlah qasidah hak tuan-tuan dapat pada Daratul Hadis tu, hak warna putih tu. Baca qasidah. Baca qasidah bukan deras, pelan. Pelan. Berasa macam orang sebelah tu nak, orang sebelah tu duduk tengok. Dia kata, kacau pakcik ni kot. Dia baca pelan lagi. Baca pelan lagi. Lepas tu, orang bangsa. Bangsa semayang sak. Allah semayang sak. Mayang-mayang sak, Musa Allah Sina Muhammad. Tak apa. Dia pun, mayang-mayang sak, keluar. Daripada masjid. Bila keluar, Musa Allah Sina Muhammad teringat. Macam tertinggal benda. Masuk dalam masjid, masya-Allah Sayyidina Ahmad. Duk cari-cari benda hak tertinggal tu. Tiba-tiba dia berasa macam tangan dia tu orang pegang belah belakang. Masya-Allah Sayyidina Ahmad. Jadi, tengok-tengok pak cik tadi. Pak cik tuan-tuan, masya-Allah Sayyidina Ahmad, dia cakap bahasa Arab. Dia bahasa dia ni, cakapan dia yang cakap kat saya, masya-Allah Sayyidina Muhammad, lembut, cakap pula tak keras, masya-Allah Sayyidina Muhammad, berakhlak cukup tinggi. Dia cakap tu dalam bahasa Arab sambil tunjuk dengan isyarat ke arah poket satu orang anak kita dalam hadis ni. Jadi fahamnya barangkali orang tu nak dalam poket dia ada dua ya, Quran dengan qasidah. Dia pun waktu nak Quran, nak Quran ni ke hadha nak hal lain, qasidah. Jadi dia pun keluar nak bagi qasidah. Aku dah dengar hang qasidah, aku
aku dah dengar Hang Qasidah. Mungkin kata-kata boleh tu dia pegang anak kita ni, dia bawa, dia heret, dia heret kata anak kita tu, heret tu heret sungguh tu, sampai heret tahiyat tangan tu heret tuan, bawa pergi tahu mana, satu tempat yang kosong, orang tak ada, masjid Nabi, dalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, dia kata tak ni. Ni. Tadi anak kita pun buka qasidah, baca qasidah. Qasidah tu apa ni? Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana Allah. Jadi bila baca qasidah tu, sallallahu alaihi wasallam, baca tu tempat tu sunyi. Bila sunyi ni, bila baca ni, satu persatu jelas. Tuan-tuan, ya Rabb, saat kita pun tak apa nak pakar juga, dia punya lagu tu tak main, lagu lang qasidah tu, ya Rabbi bil Mustafa balim maqasidana. Lepas tu lagi tak main, apa macam mana? Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kau tengok qasidah tu, maknanya cukup cantik, cukup mendalam, cukup halus, cukup mintuh jiwa. Baca ni, bila baca ni, anak kita baca qasidah tu, baca qasidah, baca. Tuan-tuan, orang tadi ni bila tengah tengok qasidah, dia tunduk tu, dia teriak. Teriak sungguh. Teriak semua ni sampai kata anak kata ni, dia bila orang tengah baca, orang tu teriak, dia pun serba salah. Budak kan, serba salah. Tuan-tuan, bila masa ada Sina Muhammad, dia kata, dia teriak semua, dia teriak ni. Apa tuan-tuan? Isi qasidah tu. Puji Rasulullah, puji Tuhan, masa ada Sina Muhammad. Sampai dia kata ni, punya banyak mata memang, sampai dia relap ni, ni, janggut-janggut ni. Teriak tuan. Lepas tu masa ala Sina Muhammad, subhanallah, masa ala Sina Muhammad. Lepas tu bila habis qasidah tu, disambung qasidah yang kedua, orang tu dah tenang balik. Lepas tu kata budak ni, anak kita ni, masa ala Sina kata, saya minta izin nak kena balik lah. Dia bangkit tuan-tuan, masa ala Sina Muhammad, dia bangkit, dia peluk anak kita ni, peluk orang semua. Saya bukan sampai kata anak kedua hadis ni punya beratnya dia peluk tu, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Berasa janggut dia di pipi budak. Masya-Allah. Mana dia peluk, dia kata syukran. Terima kasih. Pasal apa? Menambah iman dia. Anak kita kata tadi waktu baca pelayan kata tak dengar. Rupanya dia tak dengar. Qasidah. Tak apalah. Bila keluar jalan jalan keluar ni, waktu nak keluar tu, pintu belah belakang, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Tengok-tengok. Pak cik tadi itu rupanya bukan orang biasa-biasa. Ya itu siapa? Yang duduk atas kerusi besar, itu kalau tuan-tuan tengok orang nak masuk punya Nabi itu duduk atas kerusi besar aluknya turun. Dia kata tengok-tengok gerun muka main. Tadi ni rasa mesra sangat dengan pak cik itu. Pakcik ni dia kata, sewaktu duduk dalam Nabi tadi ni, dia seolah-olah macam seorang yang suka menyendiri. Waktu tadi ni. Bila duduk atas tu, bukan orang biasa. Hak duduk atas kursi besar siapa tu? Hak tu kan bukan biasa-biasa. Di masjid Nabi bukan orang biasa. Orang lama. Yang sangat dihormati di masjid Nabi kita SAW. Bukan orang biasa-biasa tuan-tuan. Rupa-rupanya tu dia tuan-tuan. Subhanallah. Dia pun tengok-tengok tu. Tengok gerul macam tu. Tak nak tengok lah. Satu orang hal lain, masya-Allah senawan. Bila kami tekan tawaf kena banyak, duduknya Rasulullah ni tawaf kena duduk di Madinah Haram, tawaf kena banyak. Golongan salafus soleh 70 kali tawaf siang, 70 kali tawaf malam. Pulunlah lepak tu tawaf pulung sungguh, sampai saya cari tak jumpa duduk di mana Masjidil Haram. Balik makan pi pula, tidur salam semua duduk salam ni, hak pulung ni hanya di hadis ni, hak tak pulung lah.
Salah Sayyidina Muhammad. Tuan. Dia pipi terlupa bawa tasbih hak tujuh tu, tasbih tawaf tu. Pipi tengok, Allah lupa bawa tasbih tu pula. Jadi angkat takbir semayang tu, tengok tawaf tu, tu tengok tasbih tu ya. Lupa pula dah tasbih tu. Semayang tu daripada angkat takbir sampai apa ni, anduk tengah angkat takbir duduk pi tu duduk rasa silap tak bawa, sampai semayang pun macam tu juga. Bek pak si Umar tu tak depan semayang tu, Quran tak atas bek. Bila lepas tawaf tuan, betul-betul tawaf tu dia teringat dah tak bawa tasbih tawaf tu, dia main satu ilham, oh baca Quran untuk tawaf, lepas tu lipat bagi dia tujuh. Satu, dua, tiga. Tengah-tengah duduk tawaf tu lupa, enam tujuh. Dengan tu dia tak bawa tasbih hak tujuh tu. Tuan, lepas tawaf semayang sunat tawaf, diri baik tak Quran atas tu, masya-Allah Sayyidina Muhammad tengah-tengah duduk semayang. Tuan. Orang tawaf ni anak sudah ni, langkah baik dah, langkah Quran dah. Allah, langkah pula dah Quranku. Tuan-tuan. Ismahiyah tadi duk tengok tasbih tujuh, lepas tu langkah Quran pula. Allah, langkah Quran pula. Pakcik tepi dia tu, pakcik juga, pakcik lah orang tua-tua kan, mereka budak. Pakcik tepi dia tu duk ambil Quran dia tu, tarik tak lah ni, orang langkah pula. Pakcik tu duk posah baik dia pula Al-Quran tu, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Pakcik tu seolah macam tahu kelangkabut hati dia sebab Quran di langkah. Pakcik tepi tu macam tak tahu. Tuan-tuan. Lepas-lepas mayang, masya-Allah Sayyidina Muhammad, lepas-lepas mayang, dia pun suar tangan kat pakcik tu, syukran, reti ke tak tu lah kot. Syukran. Syukran tu pakcik tu balas balik dengan bahasa dia tak tahu, rupanya bukan orang Arab. Dia cakap bahasa, cakap bahasa dia lah. Budak kita ni oleh kerana orang berbudi bahasa pi hangguk juga walaupun tak faham. Ya. Nak. Balas juga ya pun tak faham. Lepas tu masya-Allah Sayyidina Muhammad, tiba-tiba tuan-tuan, dia buat keluar tasbih tujuh tu. Dia buat keluar bagi budak kita ni, pelajar kita ni terkejut. Hak tu halu fikir, hak tu dia bagi. Terkejut tak tahu kata apa. Tuan-tuan, masya-Allah Sayyidina Muhammad. Lepas tu bagi tasbih tujuh tu, bagi buat tasbih seratus. Tasbih seratus. Syukranlah. Syukran. Masya-Allah Sayyidina, terima kasih. Lepas tu salam. Bangkit. Dia kata beza di antara dua hak dia jumpa. Budak ni budak yang sama. Dua hak jumpa ni sama. Beza. Hak tadi ni, hak dia jumpa tadi ni masya-Allah Sayyidina Muhammad, hak di Mekah tadi, hak di Madinah tadi ni hak jumpa. Orangnya lembut. Bila duduk dengan orang tu masya-Allah Sayyidina Muhammad, berasa nak jaga adab. Hak jumpa di Mekah ni, hak duduk sebelah ni, mukanya menggerunkan. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Pun sama juga, berasa nak jaga adab juga. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila dia bangkit, salam bangkit, langkah tu lima langkah ya, dia kalih pula tak ada lah. Siapa dia? Wallahu'alam. Siapa Wallahu'alam? Ya tuan-tuan, pengalaman orang hak duduk berjalan ni masya-Allah senaman, hak tu bukan orang biasa-biasa. Kalaupun tadi hak dia tengok hak duduk atas kerusi tadi, hak gerun tadi tu, hak tengok lembut tapi duduk atas kerusi tempat mengerun kan, tak tahulah tu siapa Wallahu'alam. Sama ada malaikat ke, ataupun awliya Allah ke, ataupun rijalul ghaib ke, ataupun siapa, Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu tuan-tuan. Saya kata, baru belah tahun hang jumpa macam mana. Bayangkan kalau hamai Mekah seumur hang 60 tahun. Tu pengalaman pertama dia, waktu pergi Mekah umur dia 17 tahun. Bayangkan dia pergi Mekah lagi sampai umur 70 tahun tu. Apa lagi penemuan dia terhadap anugerah-anugerah Allah. Kalau bayangkan kalau dia waktu dia bertemu esok, dia sudah menghafal. Waktu dia ke umrah esok,
tunaikan fardu haji esok ketika umurnya ialah 60 tahun. Sudah jadi muhaddis. Tuan-tuan, tentulah maknanya makamnya bukan makamnya seperti hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan, Quran ni kalau jenis baca sakat ni je tak masuk ke hati. Baik. Tu di antara ciri-ciri golongan khawarij. Golongan khawarij. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya apa tuan-tuan? Dua makna. Makna yang pertama kata ulama masalah sayyidina Muhammad, bacaan tidak seperti kehendak Allah. Bacaan tak seperti kehendak Allah. Quran ni kalau kita baca, kita kena baca dengan hazin. Hazin ni makna apa? Baca dengan keadaan sedih. Quran tuan-tuan masalah sayyidina Muhammad, kalau kita dah mula baca, susah nak berhenti. Itu passion Quran. Tapi kalau kita tak mula baca, susah nak baca. Itu passion dia. Masalah sayyidina Muhammad. Eh tuan-tuan, satu, hak rombongan pergi dengan saya. Subhanallah, ni tak tahu nak nak cerita macam mana makam Imam Masjidil Haram ni. Satu masa tuan-tuan, waktu saya di Madinah, satu muazzin Madinah dia mengalunkan satu kumandangan azan. Satu lagi tuan-tuan, saya tak boleh tahan air mata, saya teriak. Waktu dia bang tu saya menangis. Pasal apa? Saya berasa tempat hang duk bang ni, hang duk bang lah ni, dulu yang duk bang ni ya tempat hang tu Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Tak tahan nanti langsung. Tuan-tuan, bila pergi ke Mekah masalah Sina Muhammad, satu orang imam, waktu saya pergi Mekah tu lepas masalah Sina Muhammad, habuan saya duduk depan Kaabah subuh, nak mayang subuh, mailah imam hanak jadi imam mayang subuh tu. Saya tuan-tuan, bukan saya nak teriak pun, bukan nak menangis pun, lintas depan saya, saya tengok muka dia, Allah muka hang, saya teriak tuan. Eh kata hang, Tuhan pilih hang jadi imam Masjidil Haram. Saya teriak. Tuan, orang ni bila jadi imam pada semayang subuh, saya pihak baru ni saya menangis. Ambui bacaan dia, iaitu Syekh Abdullah Al-Juhani. Bacaan dia menyentuh jiwa. Allahu Akbar, Subhanallah. Cerita satu orang yang rumah pinggan saya, duduk sebilik dengan saya. Habuan dia, habuan dia, dia pergi dua beranak, ayah dengan anak. Cerita si ayah ni, bila orang nak mayang, diri je. Bila diri tu, tiba-tiba orang tepuk belakang dia. Siapa dia? Imam tadi. Pasal apa? Nak lalu. Allah, saya kata, pakcik, betul hanya. Imam tu pi tepuk bu pakcik. Betul hanya. Menyentuh dengan orang yang soleh. Tuan-tuan, tu hak ayah. Yang si anak ni pada hari lembu lah masalah Sina Muhammad, Subhanallah masalah Sina Muhammad, yang subuh juga tuan-tuan, tiba-tiba imam tu lintah tu depan dia tuan-tuan, dia pun kali buat keluar apa ni handphone dia tu perak tuan-tuan, buat balik ke hotel nak tengok gambar tak ada. Kalau tuan-tuan masalah Sina Muhammad, kalau kita kata kalau tangan kita cepat kan, dia bergerak, ni blur apa pun tak ada. Saya kata makam dia apa, agak-agak wallah malam, tak tahu makam dia tak mana, kita tak tahu. Memang bacaan yang menggugah hati kita, tak ada orang tak menangis, semua menangis kalau bacaan dia. Allah, malaikat kalau tak menangis memang berasa lain bacaan dia. Bacaan dia tu macam runtun-runtun jiwa kita, lebih-lebih kita faham Al-Quran tu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, jadi bacaan ni menyentuh perasaan. Baik. Jadi tuan-tuan, tu Quran. Quran ni kena baca jangan jadi macam ni. Yaqra'unal Quran la yujawizu taraqiyahum. Jangan jadi macam tu. Sakat ni ya. Allahu Akbar. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Kalau bercakap hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tuan-tuan.
Maknanya bila baca, bila kata Quran dibaca sampai ke ungkung saja, maksudnya ialah bacaan tidak seperti kehendak Allah. Assalamualaikum Muhammad. Taib. Itu makna pertama. Makna yang kedua, Assalamualaikum Muhammad, bacaan tidak sampai ke hati. Saya tengok tuan di Mekah, imam di Mekah ni, Imam Sudais. Imam Sudais dia bayang waktu bila pun nak teriak. Baca Fatihah pun nak menangis. Dia kata, makam apa lepas tuan-tuan? Subhanallah. Quran dengan lepas tak mana agak-agak. Subhanallah. Tuhan pilih mereka tuan-tuan. Kita kalau jadi imam kok ni pun hebat sangat dah. Jadi imam. Bagi contoh, salah seorang imam Masjid Zahir. Pakku jemaat dulu ni. Tu imam Masjid Zahir. Lepas pencin imam Masjid Zahir, balik jadi imam kampung Tok Kli. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Dia sakit tuan, dia mati kat Asang. Hari ni dia sakit, Masya-Allah Sayyidina Muhammad, dia suruh pergi hospital Asang. Esok ni tuan, dekat-dekat nak Asang. Dia kata dekat perempuan dia, Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Kata dia, hari ni kalau abang mati, simpan lepas Isyak. Lepas-lepas dia kata tuan-tuan, dia angkat takbir, Allahu Akbar. Tuan-tuan, tengok-tengok, habis dah umur dia. Tu imam aku ni. Bayangkan Imam Masjid Al-Haram. Imam masjid yang paling baik dalam dunia. Kalau bacaan dia tu dibaca kata duduk depan Kaabah, suara dia naik sampai ke langit tu. Allahu Akbar. Masya-Allah Sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan, bacaan makna yang kedua ialah bacaan tak sampai ke hati. Baik. Makna apa? Tidak diambil i'tibar apa yang dibaca. Baik. Masya-Allah Sayyidina Muhammad, dan tidak diamalkan. Tak diambil i'tibar apa yang dibaca. Yang kedua, tidak diamalkan. Jauhnya dia dengan Quran. Jauh sungguh di antara dia dengan Quran. Tuan, dia ni jangan kita jauh dengan Quran. Jangan Quran berarti jauh daripada Allah. Jauh daripada Quran berarti jauh daripada Allah. Bayangkan orang yang tak boleh baca Quran. Macam mana orang tak boleh baca Quran? Di Mesir saya ada satu pengalaman. Satu orang tuan jadi imam. Bila jadi imam, subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, dia tak boleh menurunkan bacaan sebab terlupa. Bila dia baca masya-Allah, Sayyidina Muhammad, bila dia baca dia campur aduk, dia tersangkut ayat lain. Bila sangkut ayat lain, belakang bunyi subhanallah, dia tarik balik, dia sambung pula. Belakang bunyi subhanallah, dia tarik balik, sambung pula subhanallah. Akhir sekali dia rokok, bagi salam mayang. Masya-Allah Sayyidina, dia kali dia tanya, tadi siapa dia kata subhanallah subhanallah tu? Satu orang tu angkat tangan. Masya-Allah Sayyidina. Kata dia, awak yang tak baca ayat betul, awak tak tolong aku baca ayat betul. Dia kata, aku tak apa Quran, tapi aku tahu tentu salah. Pasal apa? Selalu baca Quran. Tuan-tuan, macam mana orang yang tak pernah baca Quran? Orang yang selalu baca Quran, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, dia tahu. Alipun tak hafaz, tapi dia tahu tu tak betul yang tu. Tak kena tu. Tu bukan dia tu. Tuan-tuan, bayangkan Ahlul Quran. Al-Quran ni, Masya-Allah Sayyidina Muhammad, nak tahu orang tu Al-Quran. Kalau dia hafal Quran, dia tu Al-Quran. Tuan-tuan, satu perangai dia, dia akan bangun sebelum subuh, membaca Al-Quran sebelum subuh. Kana masyhuda. Tuan-tuan,
Tapi kalau hafil Quran, tidur meluh sampai subuh, bukan dia. Hafal Quran, tapi Quran tak hidup dalam jiwa dia. Sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang ketiga, yang disebut dengan la yujabizu taraqiyahum, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bacaan mereka tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Baca Quran, Tuhan tak terima bacaan dia. Baik. Yaquluna min qawli khalbariyah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang mereka itu bercakap dengan cakapan Rasulullah, yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Allahumma salli ala Muhammad, yang mereka keluar daripada agama seperti keluarnya anak panah daripada, orang panggil apa ni, daripada busut. Jadi begitu keluar cepat daripada agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tengok hari ni tuan-tuan, maknanya mana apa keluar daripada agama ni? Keluar daripada ketaatan. Keluar daripada ketaatan. Nasallahu alaihi wasallam. Dia baru masuk masjid ya, tuan. Saya tengok baru ni di transit di Jakarta. Kawan tu tuan-tuan, dia semayang tepi saya. Nasallahu alaihi wasallam. Semayang tepi saya. Budak muda ni. Semayang tepi saya. Nasallahu alaihi wasallam. Budak orang-orang Indon. Budak-budak. Semayang dia buat. Orang kerja di airport. Dia keluar daripada airport. Tengok-tengok. Dia melawak tu saya tak boleh terima. Dengan sama? Dengan satu budak perempuan. Melawak tu macam melawak orang lelaki dengan lelaki. Saya kata, ya Allah. Biar betul. Dia semayang tadi tu. Maknanya, begitu cepat keluar daripada agama. Tuan-tuan. Masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi inilah yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara ataupun jenis-jenis orang yang ataupun disebut dengan kaum yang keluar pada akhir zaman, iaitu orang muda di akhir zaman bercakap dengan cakapan khalbariyah, reti cakap agama. Taib. Tapi perangai tidak bertepatan dengan syarak. Perangai tak bertepatan dengan agama. Perangai tak bertepatan dengan Islam. Taib. Yang merukuna min ad-din, keluar daripada agama, mana keluar daripada Islam, Rasulullah SAW pun boleh kata-katakan Rasulullah SAW Muhammad hari ini sama juga. Maknanya orang boleh keluar masuk Islam tu ikut suka. Kalau dulu Rasulullah SAW Muhammad, kalau keluar pada Islam ni ada undang-undang. Undang-undangnya ialah bunuh. Kalau murtad, undang-undangnya ialah bunuh. Tapi ini oleh kerana Rasulullah SAW tidak ada undang-undang, dia boleh keluar masuk Islam sesuka hati. Taib. Qala yamruquna min ad-din kama yamruqus sahmu min ar-ramiyah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita minta buat tahlil untuk pengetua sekolah, iaitu SCM Hutan Kampung, Puan Rashidan Ismail meninggal malam tadi. Syekhunillahi lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نموس وعليها نبعث إن شاء الله كرم شأن الله الفاتحة مستعين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اقم الزنا والصيام وخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرم وختم قرنهم بسم الله وابدلهم دارا خيرا من دارهم خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها من حفر النار اللهم اغفر وارحم على القبور اللهم اغفر وارحم على القبور اللهم اغفر وارحم على القبور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Terima kasih kepada Ustaz Nasri. Tuan-tuan yang ingin menyumbang kepada saudara kita boleh jumpa beliau. Okay, sumbangan untuk beliau insyaAllah. Kemudian ada jamuan di belakang sana yang nak CD qasidah tu, insyaAllah boleh dapatkan di luar sana dengan borang yang telah diisi. Dapatkan di luar sana CD qasidah. Boleh buka CD, DVD semua boleh buka. InsyaAllah dalam kereta pun dengar Alhamdulillah. Siapa yang nak bagi sumbangan boleh jumpa dengan saudara kita di depan. Minggu depan insyaAllah kuliah kita tetap ada, cuma saya akan cari pengganti yang mungkin sama level ataupun kurang sikit daripada Datuk Dr. Rondin insyaAllah. Jalan seperti biasa. Dan insyaAllah pada 17 hari bulan kita dengan Habib Omar, Syekh Nuruddin dan Ustaz Fahmi Zamzam di stadium. Kami nanti pada 17 April.